Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Muhammad Akim Abdullah daripada SMK Jelai Kuala Pilah. So hari ini kita akan belajar matematik tambahan bab 2 pembezaan. Standard kandungan kita standard 2.4 aplikasi pembezaan, dan standard pembelajaran kita 2.4.4 titik singan dan menentukan dan cara kita menentukan sifat titik singan tersebut. Terdapat 3 jenis titik pegun, iaitu titik maksimum, titik minimum dan titik lengkok balas. Antara titik pegun tu, yang manakah titik singan dan bukan titik singan? Mari kita tengok. Suatu titik pegun boleh ditentukan apabila dy per dx dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab kosong adalah keseluruhan bagi titik singan. Jika dy per dx berubah dari x menokok dari a, titik s ialah titik maksimum. Kita buat contoh ya. Jika dy per dx berubah dari negatif ke positif apabila x menokok value a, s ialah titik minimum. Itu macam mana pula? Macam ni. Ini dia punya menokok tu. So ini adalah negatif, so dia menaik. Dan ini adalah positif. So ini titik minimum. Terakhir, jika dy per dx tidak berubah apabila x menokok melalui a, s adalah titik lengkok balas. Kalau main macam tu, keadaan dia adalah macam ni. Dia tambah dan dia akhir tak. So ini adalah dia tidak berubah. So ini titik lengkok balas. Jadi kita akan pergi ke seterusnya, iaitu titik pegun disebut sebagai titik singan jika titik itu ialah titik maksimum dan atau minimum. Macam mana kita nak tentukan itu titik maksimum atau minimum? Jom kita buat contoh. Korang boleh buka buku teks muka surat 52. Muka surat 62. Latihan kendiri 2.10. Ini untuk contoh A. Kalau tak pasti pertama macam mana, boleh rujuk video kawan-kawan saya sebelum ni. Pertama, dy per dx dengan 3x. Mana dapat 3? Atas ni, kita bawa depan. So, depan ni, bila kita bezakan, ni akan tolak 1. 3x kuasa 2 tolak x ni hapus, tolak 12. Kita dah bezakan. Jadi dapat
x tolak 2 dan x tambahan. X tolak 2 sama dengan, so x tambah 2 sama dengan kosong. X, x hapus. Jadi x pertama dengan 2, yang kedua pula x sama dengan negatif 2. Jadi bila kita dapat macam ni, negatif 2 tu akan jadi dia punya koordinat yang pertama. Yang nak cari yang kedua pula, kita masukkan yang kita dapat tadi, negatif 2, ke dalam yang pertama tadi. Y sama dengan x kuasa 3 tolak 12x. Kita masukkan y dengan negatif 2 tolak 12 ke depan. Jadi kita akan dapat y sama dengan 16. Ini kita masukkan tadi 2 16. Ini melebihi daripada kosong kan. Jadi kalau dia lebih daripada kosong, dia adalah titik maksimum. Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Kalau salah silap, mohon maafkan. Kalau ada kekurangan dalam video saya, saya minta maaf banyak. Kalau tak pasti, boleh ulang balik video ini. Sekian, saya daripada saya Muhammad Akif bin Abdullah daripada SMK Jalakabila. Mohon maaf. Sebagai pengukuhan sebelum saya mengundurkan diri, kawan-kawan boleh buat latihan ke diri 2.10 soalan C dan G. Sekian, terima kasih.